My Hero Academia adalah seri shonen terpopuler saat ini. Ditulis dan diilustrasikan oleh Kohei Horikoshi. Bercerita tentang perjalanan Midoriya Izuku atau Deku dan teman-temannya di sekolah pahlawan, yaitu SMA Yuwei. Kita tahu kalau anime My Hero Academia memiliki tema yang colorful. Namun terdapat beberapa hal yang menarik untuk kita ungkap. Lalu, hal-hal apa saja itu? Berikut. Nama panggilan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Midoriya dipanggil Deku? Sebenarnya cuy, panggilan ini berawal dari Bakugo yang memanggil Midoriya dengan sebutan Deku waktu masih ia kecil. Tanpa disadari, panggilan ini akhirnya dipakai semua hero kelas 1A. Alasan Midoriya terkenal sebagai murid yang gak quick jika diartikan ke dalam bahasa Jepang, maka artinya kurang lebih suatu hal atau orang yang tidak berguna. Nama Bakugo sendiri diambil dari dua kosakata, yaitu baku dan go. Baku memiliki arti bom atau ledakan, sedangkan go berarti kekuatan. Nama ini sangat sesuai dengan kepribadian dan quick milik Bakugo. Kemudian nama tenya Ida, yang ternyata berasal dari nama tokoh Buddhis kanda Jepang, yaitu Ida Teng. Dan istilah Ida Teng ini punya makna tersendiri yang merepresentasikan karakter gesit, dan ini sesuai dengan tenya sang ketua kelas 1A. Suyu Asui dan Toru Hakagure adalah cowok. Ternyata Asui dan Hakagure yang notabene superhero cewek paling kuat di kelas 1A, ternyata mereka cowok. Saat menciptakan kedua tokoh ini, Kohei berniat bikin mereka jadi superhero cowok. Tapi setelah menimbang bibit bebet dan bobot, dan fakta kalau hampir sebagian besar hero di kelas 1A itu cowok, Kohei pun memutuskan mengubah gender mereka. Ada 16 bangku yang diisi cowok, dan cuman ada 4 bangku buat cewek. Keputusan ini dianggap kontroversial, dan menurut pengakuan Kohei sendiri, dia benar-benar galau saat memutuskan ini. Shoto Todoroki adalah Zuko. Masih ingat dengan serial Avatar The Legend of Aang? Nah, ada yang menarik. Karakter Shoto Todoroki saat awal kemunculannya di kelas 1A, jika diperhatikan cuy, hampir semua elemen kunci Todoroki itu sama seperti salah satu karakter di Avatar, yaitu Zuko. Dimulai dari kekuatan apinya, sosok ayah yang keras, dan luka bakar di atas matanya. Semua itu mirip dengan Zuko. Bisa jadi, Kohei terinspirasi setelah menonton serial Avatar. Banyak kan mangaka yang terinspirasi dari anime lainnya. Misalnya Oda Sensei, dia menciptakan Luffy karena terinspirasi dari Goku. Bahkan di SBS-nya mengatakan, tanpa Goku, Luffy takkan tercipta. Tapi ingat ya, kemiripan Todoroki dengan Zuko ini hanya sebatas konspirasi liar. Silahkan riset sendiri untuk mendapatkan kebenarannya. Mina Asido dan Alien Power. Kalian pasti kenal dengan cewek yang super energik. Yap, Mina Asido. Asido mengganti nama panggilannya menjadi Pink karena merujuk pada warna rambut dan kulitnya. Kalian juga bisa menjumpainya di serial Ridley Hero, yaitu Alien Queen. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih ingat film populer berjudul Alien tahun 1971 besutan Ridley Scott. Tidak hanya itu, semua key elemen karakter ini juga banyak terinspirasi oleh film tersebut. Contoh yang paling real adalah Mina Asido itu sendiri bukankah termasuk makhluk ekstrateritorial? Bahkan Asido juga punya quick darah asam yang sama persis dengan Xenomorph di serial Alien. Shigaraki hampir membunuh Deku. Saat berada di mall bersama teman-temannya, Deku dikejutkan dengan kehadiran Shigaraki Tomura. Ini menjadi scene yang menegangkan.
karena Shigaraki menaruh lengannya di leher Deku, dan dia mengancam akan membunuh Deku jika dia mencoba melawan. Deku pun menyetujui permintaan Shigaraki, lalu menanyakan tentang sang hero killer Stain. Meski perbincangan mereka hanya mengungkapkan kekesalannya terhadap Stain, Shigaraki mengaku kesal kepada Stain karena jadi pusat perhatian setelah pertarungan melawan murid Yue. Meski perbincangan mereka hanya mengungkapkan kekesalannya terhadap Stain, momen ini menjadi tegang karena bisa saja Shigaraki membuat busuk Deku hingga jadi debu. Gimana cuy, menarik ya serial yang satu ini? Buat kalian yang penasaran, langsung aja nonton animenya yang berjudul My Hero Academia. Kalau kalian punya pertanyaan atau masukan yang menarik, silahkan tulis aja di kolom komentar. Gue Chan pamit undur diri, see you next time, bye-bye.